Anak ayam ini berasal dari telur yang menetas paling terakhir. Jadi, anak ayam ini setelah menetas diabaikan sama induknya. Jadi, dipisahkan secara menyendiri seperti ini. Kasihan ya, sendirian. Ini ada satu buah boneka untuk menemaninya ya. Kasihan ya, tempatnya hanya di sebuah ember seperti ini. Nanti Bang Imam buatkan kandang ayam. Oke, yuk kita lihat cara membuat kandangnya.